membuka doa itu dengan tahmid dan salawat. Ini sesuai dengan hadis Bukhari, di mana ada seorang sahabat teman-teman sekalian, masuk ke dalam masjid, kemudian tiba-tiba dia mengatakan, Allahumma gfirli. Ya Allah, ampunilah saya. Lalu apa jawaban Nabi SAW kepada sahabat ini? Istajalahadha. Orang-orang or ini terlalu terburu-buru. Mestinya dia memuji Allah dulu membaca salawat untukku barulah dia berdoa ada penyampaian dari Nabi SAW Yaitu kan? puji-pujian kita lihat misalnya Al-Fatihah teman-teman sekalian Al-Fatihah dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Itu kan? dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang segala puji bagi Allah Tuhan alam semesta Ar-Rahmanirrahim yang maha pengasih lagi maha penyayang Ma'aliki Tuhan raja penguasa hari kiamat ya ia karena budua ia karena kepadamu lah kami menyembah kepadamu kami minta tolong jadi ada penyebutan puji-pujian kepada Allah kan kemudian baru masuk ih dinasiratul mustaqim sampai selesai dalam sebuah hadis bukhari sebuah hari yang lain dikatakan kata Nabi saw semua doa yang tidak membaca salawat untukku maka tidak akan diterima atau terhijab antara dia dengan Allah. Tentu di sini ulama bedakan ya doa yang dimaksudnya adalah doa masalah doa yang hajat kita ada tidak masuk dalam doa yang sudah ditentukan untuk mau makan memakan. tidak usah baca alhamdulillah wasallam rasulullah baru baca bismillah misalnya yang sudah ditentukan tempat waktu dan jenisnya itu tidak ada lagi tahmid dan salawatnya tapi ini doa mas sampaikan misal tiba-tiba di jalan Antum lihat ada kecelakaan. Lalu mau berdoa supaya Allah selamatkan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Lalu kemudian masuk ke doanya. Jadi kan? Jadi kita mulai dengan ini. Ingat ini syarat. Kalau ini hilang, enggak diterima doanya.